Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ganesha Chen. Nah, video kali ini saya bersama teman-teman nih. Nih, bocil-bocil semua. Nih, lagi cerita ngasuh. Ngasuh ngajakin ke kolam renang. Kolam renangnya namanya kolam berenang wisata mandi wisata alam kolam renang Cikirai. Nih, tepatnya di Parakan Salak. Dari rumah jaraknya enggak begitu jauh kalau naik motor. Bayarnya juga murah. Berapa sih? 10.000, Pak. Berapa? 10.000. Satu orang. Satu orang. Oke. Tuh. Jadi 10.000. Nih, di dalamnya enggak tahu ada berapa kolam. Nanti kita ke dalam aja langsung ya. Oke. Hey guys, kita masuk ke dalam. Tuh, bawa jalan aja. Dalamnya enak. Tempatnya seperti ini. Nggak tahu ini ada berapa kolam. 1, 2, 3 buat anak kecil. Kalau itu kolam ikan, guys. Enak nih tempatnya, adem juga. Soalnya ini dikelilingi sama pohon-pohon kayak gitu. Ini ada tempat perosotan buat anak. Tuh. Ini kolam ikan. Nih ada lukisan-lukisan. Ayo itu atuh, kamu mau pada mandi? Berenang? Hah? Tuh, ini tempatnya. Tuh gajebo, di gajebo aja tuh. Pertama kali kita ke sini. Iya, tuh. Kita barengan sama teman-teman berempat. Nih guys, tempatnya. Ini wisata kolam renang Cikirai, namanya Cikirai, yang ada di Parakan Salak. Tuh. Ini lumayan agak luas sih tempatnya. Nih, saya lagi berkeliling-keliling dulu. Mungkin nanti juga saya mau berenang. Mau berenang. Ini ada terapi ikan juga. Ada tempat kolam terapi ikan. Ininya 3.000. Ini ada burung-burung ini. Nih, ada kandang burung. Oh, ada burung. Ini burung lapbet. Nih, guys, burung lapbet nih. Nih, burung lapbet. Nah, ini ada burung elang loh. Ini burung elang nih. Oke. Ini enggak tahu apa nih, burung apa nih. Ada 3 jenis burung ini. Ini sama sih kayak burung sejenisan burung elang gitu. Tapi sayang ya, kasihan kalau misalkan ini dilepas aja. Tuh, sekelilingnya. Sejuk ini. Tempatnya sejuk. Ini ada gajebo juga. Nah, ini buat terapi ikan. Bayar terpisah ini, enggak satu sama karcis. Bayarnya cuma 3.000 kalau nggak salah. Tuh, ini terapi ikan. Nah, ini dia wisata alam kolam renang Cikirai. Nah, ini tempat buat ganti baju. Ini ada kolam ikan untuk anak-anak ngelihat ikan sambil ngasih makan. Ikan koi ini. Tuh, di sana ada gajebo-gajebo buat kita istirahat, buat kita duduk. Cuma warungnya ini lagi tutup. Itulah. Ini lagi pada eksis. Nih, ini dia lagi pada eksis. Mang Asep. Fotografer ada nih. Hah? Capek deh. Oke. Okay. Mau berenang nggak? Ayo berenang.
Ayo. Saya mau berenang ah. Kayaknya seger nih. Di sini aja deh. Benarnya. Nanti saya mau ganti baju dulu. Mau berenang kayaknya. Ini kan seru. Ini masih ke atas lagi bisa. Enak. Enak lah tempatnya. Cikirai. Oke. Nanti saya review lagi ya kalau misalkan saya pas berenang. Nih guys, saya mau berenang dulu. Sayang kan kalau enggak berenang. Enak tapi ini tempatnya. Ini lagi nungguin dulu anak-anak yang lain pada ini. Lagi pada eksis. Yuk. Hei, Tadiak. Kamu. Satu, dua, tiga. Swimming pool. Makasih. Iya macam cocok yang mak saya sakit. Aduh. Ya ini tuh ini tuh. Ya itu yang dalam dong jangan. Ya. Buru. Mau swimming? Ya kan kalau misalkan mandi di situ lebih baik mandi di sana. Arek. Ayo mandi yuk. Kayak tuh buru. Guys, kalian itu harus mencobalah datang sini. Tempatnya enak, sejuk. Benar gak Mang Nes? Masa. Satu cocoknya blok-blok mah. Tara, beres. Nih guys, kita udah beres basah-basahannya mandinya. Karena guys, ini dingin banget. Tuh, Mang Asep juga udah, Pak Dio juga udah. Udah. Cuma Mang Ijong aja yang enggak. Nih. Untuk video review wisata sekitaran Sukabumi dari Ganesha Chan cukup sampai di sini dulu. Mungkin nanti akan nge-review lagi di tempat yang lain. Sekarang saya mau ganti baju dulu guys, karena ini udah basah banget, udah dingin. So jangan lupa kalau kalian menyukai video dari saya, subscribe, like, and share, komen juga biar lebih meningkat lagi pembikinan videonya. Jadi untuk kali ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.